Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol debutnya bersama Al Nassr saat bertandang ke markas Al Fateh. Laga Al Fateh melawan Al Nassr berakhir imbang 2-2. Cristiano Ronaldo menyelamatkan timnya dari kekalahan pada menit-menit akhir. Ronaldo mencetak gol titik putih pada menit ke-90+3. Gol Ronaldo berlimpah sejarah. Selain menjadi gol debut untuk Al Nassr dalam laga resmi, juga menandai catatannya di tanah Arab Saudi. Cristiano Ronaldo untuk kali pertama mencetak gol di Arab Saudi dalam laga resmi. Gol tersebut juga bertuah sejarah 22 tahun Ronaldo sebagai pesepak bola profesional. Bersamaan dengan gol debutnya di Al Nassr, Ronaldo selalu mencetak gol tiap tahunnya selama 22 tahun berlangsung. Ronaldo mencetak gol pertama dalam karirnya saat Sporting Lisbon menang 3-0 atas Moreirense pada 7 Oktober 2022. Kala itu, dia masih berusia 17 tahun 8 bulan, tetapi sudah main di level senior bersama Sporting Lisbon dan mampu mencetak gol. Selama hampir 22 tahun berjalan, Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol di setiap tahunnya. Hingga usianya yang bakal menginjak 38 tahun pada 5 Februari 2023 nanti, Ronaldo masih bisa mencetak gol. Salah satu media ternama di dunia sampai memuji gol Ronaldo tersebut. Abadi, tulis ESPN memuji Cristiano Ronaldo.